Eternal Secret King Season 105. Bab 1041, Bunuh. Dalam sekejap, Su Zimo mendekati Diin. Meskipun kekuatan api caturadi Dao kuat dan suhunya cukup tinggi untuk membakar semuanya, itu tidak membahayakan Su Zimo. Sekarang setelah dia lebih dekat, Su Zimo dapat dengan jelas melihat melalui lapisan api bahwa pakaian Diin telah berubah menjadi abu. Di bawah pembakaran caturadi Dao Fire, dagingnya terbelah dan dia mengeluarkan aroma terbakar yang menyengat. Meski begitu, di bawah penindasan kidarah dan kekuatan dharmanya yang kuat, api caturadi Dao hanya membakar dagingnya tanpa menembus tulang dan organnya. Fisik dan garis keturunan yang menakutkan. Tanpa api caturadi Dao, Su Zimo tidak akan memiliki peluang untuk menang jika semuanya berlarut-larut. Tapi sekarang, tabel telah berubah. Mata Su Zimo bersinar terang dengan niat membunuh saat dia mengulurkan telapak tangannya yang besar. Mengepalkannya, dia meninju dada Diin. Mengaum. Bahkan di dalam api, Diin masih bisa merasakan bahwa seseorang sedang menyerangnya dan mengaum. Tenggorokannya dipenuhi asap dan debu. Raungan itu juga serak dan menusuk telinga. Diin mengayunkan tangannya dan menyambut tinju Su Zimo. Kesadaran rohnya tidak dapat mendeteksinya sama sekali dan matanya sudah dibutakan. Serangan balik ini murni berdasarkan bakat dan naluri bertarungnya yang kuat. Diin memang monster yang menjelma di era saat ini. Untuk bisa melawan setelah dibakar dalam keadaan seperti itu, dia benar-benar kuat. Betul sekali. Jika bukan karena Su Zimo, Diin pasti akan menjadi eksistensi seperti kaisar kuno di masa depan. Banyak pembudidaya dipenuhi dengan emosi ketika mereka melihat itu. Bang! Su Zimo menghindari telapak tangan Diin dan meninju dadanya. Diin dibakar sedemikian rupa sehingga matanya dibutakan dan kesadaran rohnya lumpuh. Untuk Su Zimo yang memiliki kekuatan tempur jarak dekat yang mengerikan, terlalu mudah baginya untuk menghindari serangan Diin. Pukulan ini untuk Ji Cheng Tian. Suara Su Zimo menembus api dan terdengar di telinga Diin dengan niat membunuh yang dingin. Puff! Diin meludahkan seteguk darah. Sebelum bisa memercik dalam kehampaan, itu dibakar menjadi ketiadaan oleh api caturadi Dao. Dada Diin runtuh dalam-dalam dan tanda tinju muncul. Retakan muncul di tulang dada setelah pukulan itu. Pukulan ini untuk Little Fatty. Mengambil langkah ke depan, Su Zimo meninju sekali lagi di jejak pukulan sebelumnya. Bang! Pukulan lain mendarat dengan keras di dada Diin. Seolah-olah dia disambar petir, sebagian besar dadanya ambruk dan tulang rusuk yang tak terhitung jumlahnya hancur ke dalam organnya. Dia batuk seteguk besar darah saat busa menggelegak di mulutnya. Awalnya, api caturadi Dao tidak bisa menembus pertahanan daging dan darahnya untuk meresap ke tulang dan organnya. Namun, setelah dua pukulan berturut-turut, api yang mengamuk sudah membakar ke arah organnya melalui luka di dadanya. Diin terhuyung-huyung dan bergoyang, mundur tanpa sadar. Su Zimo berjalan menuju Diin dan mengangkat tinjunya sekali lagi. Pukulan ini untuk Solitaire Cloud. Su Zimo melangkah keluar dengan langkah bajak surga dan mendarat dengan keras di depan Diin. Memutar pinggangnya, dia mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya dan meninju dada Diin yang sudah roboh. Uff! Dada Diin memuntahkan panah darah, itu ditembus oleh tiga pukulan Su Zimo. Hasil saat ini tidak berbeda dengan Solitaire Cloud. Namun, fisiknya kuat dan vitalitasnya terlalu bersemangat. Meskipun dia terluka parah, dia masih bisa berdiri di tempat. Tatapan Su Zimo dingin saat dia memelototi Diin yang diselimuti api dan berkata perlahan, "Dengan pukulan terakhir ini, aku akan mengirimmu pergi." Dia mengulurkan lengannya yang tampak lemah dan lemah seperti belalai gajah dewa dan melemparkannya ke kepala Diin. Astaga! Telapak tangan Su Zimo mendarat di kepala Diin dan membuat pukulan ganas. Retakan, retakan, retakan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, kepala Diin berputar beberapa kali di lehernya dan hampir putus. Saat itu, seberkas cahaya melesat ke langit. Roh esensinya telah keluar dari tubuhnya. Bahkan di bawah pembakaran caturadi Dao Fire, Diin memilih untuk menggunakan esens spiritnya untuk melarikan diri dari tubuhnya. Roh esensinya terbungkus dalam jubah Dharma yang bersinar terang. Itu adalah senjata Dharma esensi roh. Setelah roh esensi Diin menembus api, jubah Dharma di tubuhnya tidak dapat menahan panasnya api caturadi Dao dan menyala dalam sekejap mata. Senjata Dharmik roh esensinya hancur. Dia membuang jubah itu dengan tergesa-gesa dan roh esensinya melarikan diri. Kamu masih mencoba melarikan diri. Su Zimo mencibir dan melompat ke udara, mengeluarkan raungan tiba-tiba. Membunuh. Keterampilan rahasia domain suara, Thunder Celap Kill, meledak. Esens spirit Diin bergidik dan Su Zimo sudah menyusul dari belakang. Yang terakhir menjangkau dengan telapak tangannya yang besar dan roh esensi Diin terperangkap di dalamnya. Fufufufu.
Diin tertawa meskipun dia tahu bahwa dia pasti akan mati. Desolate Martial, bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa hidup lama. Anda membunuh begitu banyak murid tituler di tanah warisan Dao ini dan Anda pikir Anda bisa bertahan. Ekspresi Suzimo tenang dan tidak tergerak saat dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Bahkan jika aku mati, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Setelah berhenti sejenak, Suzimo memikirkannya dan berkata, akan terlalu mudah bagimu jika aku membunuhmu segera. Saya ingin tahu peluang apa yang Anda peroleh. Aku ingin semua kesempatanmu. Setelah mengatakan itu, bola cahaya muncul di telapak tangan Suzimo. Bola cahaya dipenuhi dengan ki iblis hitam yang menyerupai rantai dan mengunci roh esensi Diin di dalamnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Akhirnya, Diin merasakan sedikit ketakutan. Cari jiwamu, tentu saja. Suzimo berkata dengan dingin dan menyalurkan seni pencarian jiwa tanpa ragu-ragu. Swoosh, swoosh, swoosh. Gambar-gambar melintas di benak Suzimo satu demi satu. Itu dimulai dari awal kultivasi Diin dan terjadi dengan kecepatan yang sangat cepat. Suzimo tidak berhenti sama sekali ketika dia melihat adegan Key Condensation dan Foundation Establishment. Dalam sekejap, dia melihat ke belakang. Dia menginginkan keterampilan rahasia seperti Great Chaos Essence Palm dan Infinite Sabre. Adegan berubah. Di ruang rahasia, seorang pria parubaya duduk bersila. Dia tampak tidak lebih dari 34 tahun. Namun, matanya dipenuhi dengan perubahan waktu, tidak diketahui berapa lama dia hidup. Diin berlutut dengan patuh di depan pria parubaya itu. Hari ini, saya akan memberikan keterampilan rahasia terkuat Sekte Chaos Essence, Great Chaos Essence Palm, kepada Anda. Pria parubaya itu berkata perlahan. Mata Suzimo berbinar dan dia mendengarkan dengan amah. Tiba-tiba, mata pria parubaya yang awalnya duduk di atas sajadah itu bersinar terang saat dia melihat kehampaan di sampingnya. Niat membunuh muncul dari matanya saat dia berkata dengan dingin, siapa kamu? Beraninya kamu memata-mataiku, Divan, memberikan Dao. Petik 2. Ledakan. Pikiran Suzimo tersentak dan seni pencarian jiwanya berhenti. Seketika, dia bangun dan sebelum dia menyadarinya, dia basah oleh keringat. Ekspresinya muram saat dia mengerutkan alisnya karena terkejut. Seni pencarian jiwa menjelajahi ingatan Diin. Dengan kata lain, ingatan itu adalah semua peristiwa yang telah terjadi dan telah diperbaiki. Namun, dalam ingatan itu, pria parubaya yang memberikan Dao kepada Diin mampu membangunkan dan menemukan keberadaannya. Itu terlalu menakutkan. Metode ini telah melampaui pemahaman Suzimo dan bahkan lebih jahat daripada seni pencarian jiwa. Itu mungkin kekuatan surgawi. Mengambil napas dalam-dalam, Suzimo menekan pikiran yang mengganggu di benaknya untuk sementara dan melihat roh esensi Diin dalam bola cahaya dengan ekspresi dingin. Tidak peduli apa, Diin pasti akan mati. Suzimo menutup telapak tangannya. Uff! Roh esensi Diin hancur. Dao menjadi esensi kekacauan, Diin, sudah mati. Bab 1042, Ucapan Tripod Manusia. Medan perang itu sunyi. Mayat Diin terbaring diam di atas reruntuhan, tak bernyawa. Banyak pembudidaya melihat mayat dengan mulut ternganga, tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka. Sebelum ini, siapa yang bisa membayangkan bahwa Dao Being Chaos Essence, Diin, akan mati di sini? Diin baru berkultivasi selama lebih dari 200 tahun dan prestasinya sangat mempesona. Dia bahkan telah memperoleh warisan Kaisar Manusia dan dipuji sebagai monster nomor satu yang menjelma dari Sekte Esensi Kekacauan dan bahkan daratan Tianhuang. Dia pernah menjadi nomor satu dari Phenomenon Ranking. Dia telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya yang jauh di atas ranah kultivasinya. Bahkan di antara murid-murid tituler, tidak ada yang mau melawannya. Namun, bahkan inkarnasi monster seperti itu telah jatuh. Dalam kehidupan ini, Sekte Esensi Kekacauan tidak hanya menghasilkan Diin, tetapi juga Ye Tiancheng, mereka dipuji sebagai paragon kembar esensi kekacauan. Hampir semua orang berpikir bahwa dengan dua teladan ini, Sekte Esensi Kekacauan akan menjadi pemimpin Sekte Abadi tak lama lagi. Awalnya, Master Sekte Tousan Grand Sekte ingin mengorbankan Leng Rou sebagai pendamping Dao Ye Tiancheng karena dia melihat potensi Chaos Essence Sect. Tapi sekarang, paragon kembar esensi kekacauan sudah menjadi bagian dari masa lalu. Dalam satu tahun, kedua teladan dibunuh satu demi satu oleh orang yang sama. Sepanjang sejarah, ada banyak teladan. Namun, sangat sedikit yang benar-benar dapat mencapai akhir dan berdiri di puncak daratan Tianhuang. Setiap teladan akan menghadapi bahaya tak berujung dalam pertumbuhan mereka. Jika mereka mati sebelum waktunya, mereka akan segera dilupakan, bahkan jejak mereka yang tertinggal akan tersapu bersih oleh pasir waktu.
Saat Dao menjadi esensi kekacauan, Di Yin, meninggal, total 8 murid tituler telah jatuh di sini. Tanah warisan Dao telah menjadi tanah pemakaman bagi murid tituler generasi ini. Di reruntuhan, sosok berjubah hijau berdiri di samping mayat Di Yin. Dia tidak terlihat kuat, pada kenyataannya, dia terlihat lemah dan memiliki fitur yang halus. Namun, tidak ada yang berani memandang rendah dia. Bela diri sunyi. Untuk naik pangkat dengan menginjak-injak mayat 8 murid tituler, mungkin tidak pernah ada monster yang menjelma dengan metode dan keberanian seperti itu sepanjang sejarah. Desolate Martial ingin mendirikan Dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. 14 kata yang terdengar di tanah warisan Dao sebelumnya berdering di benak para pembudidaya yang hadir dengan cara yang memekakkan telinga. Mungkin, jika orang ini tidak mati, dia mungkin benar-benar dapat memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup dan mengubah nasib daratan Tianhuang. Mungkin, daratan Tianhuang akan menyambut era keemasan lain yang tidak lebih lemah dari era kuno. Pikiran yang sama muncul di benak banyak kultivator. Bagaimana itu? Apa kamu baik-baik saja? Lin Xuanji berlari. Ketika dia melihat Su Zimo terdiam, dia mengulurkan telapak tangannya dan melambaikannya di depannya. Su Zimo mengangguk. Seni pencarian jiwa terputus dan dia tidak bisa mendapatkan palem esensi kekacauan besar dan keterampilan rahasia lainnya. Tentu saja, itu tidak masalah. Namun, ketika dia mengingat tatapan menakutkan pria paruh baya selama pencarian jiwa, jantungnya berdenyut. Dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, itu seperti dorongan tiba-tiba dan dia merasa bahwa bencana akan segera terjadi. Mengambil napas dalam-dalam, Su Zimo menekan perasaan itu untuk sementara dan mempertahankan lotus hijau penciptaan. Dia berhenti dan merenung sejenak. Tampaknya memikirkan sesuatu, dia mengambil lotus hijau penciptaan dari kesadarannya dan memegangnya di telapak tangannya. Sekarang Di Yin sudah mati, Chaos Essence Bell dan Dragon Battling Truncheon menjadi tidak memiliki pemilik. Su Zimo menyimpan dua senjata Dharma bawaan dan tas penyimpanan Di Yin. Kamu benar-benar mendapatkan emas kali ini. Lin Xuanji memberinya acungan jempol diam-diam. Kamu tidak hanya selamat dari bencana, kamu bahkan mendapatkan begitu banyak harta. Mengesampingkan tas penyimpanan murid tituler ini, senjata dharmik takdir mereka sendiri sangat luar biasa. Saudara Lin, saya tidak bisa cukup berterima kasih atas kebaikan Anda. Saya pasti akan menyimpan rasa terima kasih ini di hati saya. Petik 2. Su Zimo berkata dengan kepalan tangan. Lin Xuanji mengibaskannya dan tertawa kecil. Hubungan seperti apa yang kita miliki? Kami adalah orang-orang yang menerobos masuk ke sarang naga bersama saat itu. Petik 2. Keduanya saling bertukar pandang dan tersenyum. Hanya mereka berdua yang mengerti apa yang dia maksud. Saat itu, untuk menghindari pengejaran Raja Istana Gagak Darah, Su Zimo secara tidak sengaja menerobos ke Lembah Tulang Naga dan bertemu Lin Xuanji secara kebetulan. Saudara Su, apakah ada sesuatu di pikiranmu? Lin Xuanji sangat teliti dan tidak bisa tidak bertanya ketika dia melihat kekhawatiran di mata Su Zimo. Su Zimo menghela nafas dengan lembut. Aku harus bertemu seseorang. Who? Lin Xuanji bertanya. Su Zimo menjawab, gadis murni dari Sekte Iblis. Gadis murni dari Sekte Iblis adalah Iblis Ji. Dia. Lin Xuanji mengangkat alisnya dan mengungkapkan ekspresi tercerahkan. Dia mengorbankan dirinya untuk tripod manusianya. Hanya tepat bagimu untuk mengunjunginya. Petik 2. Kamu tahu tentang tripod manusia? Su Zimo sedikit terkejut. Saya tahu sedikit. Lin Xuanji berkata, tripod manusia biasa mengacu pada gadis-gadis muda yang digunakan oleh para pembudidaya dari jalur sesat untuk menyerap esensi yin untuk berkultivasi. Namun, tripod manusia dari sekte gadis murni dari sekte iblis benar-benar berbeda. Menurut apa yang saya ketahui, di antara 7 sekte iblis, sekte hujan awan menganut Dao pemanjaan. Pria dan wanita tidak mengikuti aturan etiket dan bersanggama dalam keadaan alami mereka. Yin dan yang saling berhubungan dan langit dan bumi bergabung. Satu-satunya aturan adalah mereka tidak boleh menginvestasikan emosi pribadi mereka ke dalamnya. Di sisi lain, sekte gadis murni adalah kebalikannya. Mereka berlatih Dao untuk memadamkan keinginan mereka. Pure Maiden setiap generasi dapat memilih seorang pria sebagai tripod manusia mereka. Sementara mereka bisa jatuh cinta dengan pria itu, mereka tidak boleh memiliki apapun terhadapnya. Dengan berkultivasi dengan bantuan tripod manusia, gadis murni dari sekte iblis akan membuat hati Dao-nya terus-menerus untuk meningkatkan kultivasinya. Perawan murni dari sekte iblis dapat melukai siapapun di dunia ini kecuali tripod manusianya. Selanjutnya, kekuatannya akan menghilang saat dia memiliki untuk tripod manusia. Jika dia menggunakan metode pengorbanan, kekuatannya akan ditransfer ke tripod manusia. Setelah mengatakan itu, Lin Xuanji meratap, gadis murni dari sekte iblis generasi ini mungkin hancur.
harganya terlalu tinggi. Dalam pertempuran 20 hari yang lalu, Iblis Ji mengorbankan dirinya dan tubuh Su Ximo pulih. Kekuatan dharmanya melonjak dan dia berhasil melarikan diri dari pengepungan 5 murid tituler. Adapun dirinya sendiri, kultivasinya dihancurkan dan dia direduksi menjadi manusia biasa. Bahkan jika hatinya Dao diakui oleh makhluk kuat dari sekte gadis murni, itu tidak berguna. Mata Su Ximo dipenuhi dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Awalnya, dia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal itu. Dia hanya mengerti arti dari tripod manusia sekte gadis murni melalui warisan langit kekaisaran leluhur setengah bela diri. Sayangnya, sudah terlambat bahkan jika dia tahu. Obsesi sekte iblis benar-benar telah mencapai keadaan seperti itu. Di atas kertas, terdengar mudah menjaga emosi tanpa. Namun, itu sangat sulit dalam kehidupan nyata. Semakin dalam emosi seseorang, semakin sulit untuk menahannya. Itu benar-benar bertentangan dengan sifat manusia. Tidak peduli apa, aku harus menemukannya. Su Ximo berkata, ini adalah tanah warisan Dao di mana para pembudidaya ada di mana-mana. Dia pasti akan berada dalam bahaya jika dia kehilangan semua kekuatannya. Ayo pergi, saya akan menemani Anda untuk melihat-lihat. Petik 2. Lin Xuanji menepuk bahu Su Ximo dan menghibur, jangan khawatir, selama dia masih dalam warisan patung batu iblis, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, mereka berdua menghilang dalam sekejap. Bab 1043, Dao Dharma. Tanah warisan Dao tidak besar. Su Ximo mengobati lukanya sebentar dan melaju bersama Lin Xuanji, tiba di lokasi patung batu iblis tak lama. Saat dia tiba, ekspresi Su Ximo berubah. Patung batu iblis yang awalnya berdiri di sana telah runtuh dan hancur berkeping-keping, Iblis Ji telah menghilang. Dia terlambat selangkah. Ekspresi Su Ximo berubah sangat mengerikan. Setiap patung batu warisan yang ditinggalkan oleh sosok perkasa tubuh bersama memiliki kekuatan sosok perkasa dan tidak dapat dihancurkan. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengganggu proses pewarisan. Kemungkinan terbesar adalah seseorang menghancurkan patung batu iblis setelah warisan berakhir dan mengambil Iblis Ji. Jangan khawatir. Lin Xuanji melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam, tidak ada tanda-tanda perkelahian atau pertumpahan darah di tempat kejadian. Dao menjadi gadis murni seharusnya baik-baik saja. Mari kita cari di sekitarnya dulu. Petik 2. Keduanya mencari secara terpisah. Essence Spirit Su Ximo mengambil korban besar setelah pertempuran berturut-turut. Namun, dia masih mencoba yang terbaik untuk memperluas kesadaran rohnya dan mencari dengan cermat. Tak lama, dia berhenti di jalurnya dan bergidik. Tidak jauh di depan, seorang gadis berbaju pink sedang berjalan ke arahnya. Dia memiliki sosok anggun dan langkah ringan. Matanya yang cerah tersenyum dan dia memancarkan aura menawan yang bisa menggerakkan hati seseorang. Siapa lagi kalau bukan Demoness Ji? Ketika dia melihat bahwa Iblis Ji baik-baik saja, Su Ximo akhirnya menghela nafas lega dan tidak bisa menahan tawa. Melihat Su Ximo yang tidak jauh, Iblis Ji tersenyum dengan sangat gembira dan ekspresi lembut. Berjalan ke depan, Su Ximo menyadari bahwa kultivasi Demoness Ji tidak berkurang sama sekali, dia masih dalam tahap awal Void Reversion. Bagaimana, bagaimana kamu? Su Ximo bingung tetapi tidak tahu bagaimana memulai topik itu. Iblis Ji melihat kebingungan Su Ximo dengan sekali pandang dan berkata sambil tersenyum, Anda ingin bertanya mengapa kultivasi saya masih utuh dan mengapa saya belum direduksi menjadi manusia meskipun ada pengorbanan? Su Ximo mengangguk. Awalnya, saya kehilangan semua kultivasi saya karena pengorbanan tripod manusia. Iblis Ji berkata, namun, itu juga merupakan berkah tersembunyi karena memicu pewarisan patung batu Pure Maiden. Saya tidak hanya memulihkan kultivasi saya sepenuhnya, saya bahkan mendapatkan sutra gadis murni yang lengkap. Pada saat itu, Su Ximo akhirnya merasa lega. Hei, apakah kamu tahu? Untuk pengorbanan biasa, bahkan jika aku kehilangan semua kekuatanku, tripod manusia hanya akan dapat mewarisi 70% darinya. Angin sepoi-sepoi bertiup dan Iblis Ji tiba-tiba mendekat, hampir menekan dirinya ke tubuh Su Ximo saat dia berkata dengan lembut, ada formulasi dharma yang memungkinkan tripod manusia mewarisi 100% kekuatanku. Apakah Anda tahu apa itu? Jika sebelumnya, Su Ximo akan mendorong Iblis Ji menjauh atau menghindarinya. Namun, kali ini, dia tidak bergerak sama sekali. Di satu sisi, dia merasa bersalah terhadap Iblis Ji. Di sisi lain, itu juga karena setelah dia memahami arti dari tripod manusia, dia tahu bahwa Iblis Ji hanya menggertak dan tidak akan melakukan apapun di luar batas. Apa? Su Ximo bertanya secara naluriah. Iblis Ji tersenyum menawan dan merangkak ke telinga Su Ximo. Menghembuskan napas dengan lembut, dia berkata, kultivasi ganda. Jantung Su Ximo berdetak kencang dan dia hampir kehilangan kendali atas jantung daunnya.
dia memuji secara internal. Dibandingkan dengan 20 hari yang lalu, keterampilan menyihir iblis Ji jelas lebih menakutkan. Berhenti main-main. Su Zimo tersenyum pahit dengan ekspresi tak berdaya. Aku tidak. Iblis Ji berkata, setelah mendapatkan sutra gadis murni yang lengkap, saya menemukan ada formulasi Dharma yang memungkinkan kultivasi ganda dengan tripod manusia. Saya tidak hanya akan mempertahankan kekuatan saya, mereka bahkan akan meningkat. Berhenti sejenak, Demones Ji terkekeh. Selain itu baik untukmu juga. Astaga. Su Zimo merasa seolah-olah bola api telah muncul di dalam tubuhnya dan dia tidak bisa menekannya sama sekali. Dia buru-buru mundur beberapa langkah dan menjauhkan diri dari Iblis Ji. Terhadap kecantikan yang tiada taranya yang bisa menggulingkan semua makhluk hidup dan menyihir dunia, siapa yang bisa menahan bisikan dan rayuannya yang menawan? Su Zimo menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Sebelum ini, Iblis Ji telah menggodanya seperti itu juga. Namun, pada saat itu, dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia hanya bercanda. Tapi sekarang, dia memiliki ilusi bahwa Iblis Ji benar-benar ingin memakannya. Formulasi Dharma kultivasi ganda itu sangat mungkin benar. Jika keinginannya sedikit melemah, dia mungkin benar-benar berakhir menyimpang dari jalan yang salah dengan Iblis Ji. Hehe, lihat betapa takutnya kamu. Iblis Ji tertawa. Su Zimo mengubah topik pembicaraan dengan tergesa-gesa. Mengapa kamu di sini? Saya baru saja menyelesaikan proses pewarisan belum lama ini dan keluar dari patung batu iblis, jadi saya menuju ke domain 3 kesengsaraan terlebih dahulu. Iblis Ji berkata, saya baru tahu ketika saya sampai di sana bahwa Anda telah bertarung dengan Diin. Pada saat saya tiba, Anda sudah pergi. Saya menduga bahwa Anda akan datang mencari saya dan kembali. Katakan, aku tidak benar-benar bermaksud mengganggu kalian. Tidak jauh, di atas batu hijau, Lin Xuanji berdiri melawan angin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tapi, saya sudah berdiri di sini begitu lama. Bisakah kalian berdua melihatku? Petik 2. Su Zimo tersipu. Dia benar-benar terganggu oleh Iblis Ji dan tidak memperhatikan Lin Xuanji. Iblis Ji mengerucutkan bibirnya menjadi senyuman dan membungkuk ke arah Lin Xuanji. Terima kasih telah menyelamatkan Zimo, rekan Daois Xuanji. Saya di sini untuk berterima kasih. Lin Xuanji mengibaskannya dan menghindari tatapan Iblis Ji dengan tergesa-gesa. Tampak waspada, dia batuk dengan lembut dan berkata, kalian sebaiknya mempelajari apa yang harus dilakukan setelah meninggalkan tempat ini. Saudara Su, Anda telah membunuh 8 murid tituler. 8 murid tituler ini mewakili 8 sekte super. Petik 2. Lin Xuanji berkata dengan suara yang dalam, tidak apa-apa jika kamu berada di tanah warisan Dao karena bahkan tokoh perkasa tubuh bersama tidak akan bisa bergerak. Namun, jika Anda pergi, 8 sekte super pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Jika memang tidak ada cara lain, kita bisa bersembunyi di sini untuk sementara waktu, usul Iblis Ji. Su Zimo mengangguk. Dia bisa menunggu, tetapi Solitary Cloud di tas penyimpanannya tidak bisa. Life Preservation Elixir bisa membuat Solitary Cloud hidup paling lama selama sebulan. Sekarang, 20 hari telah berlalu. Dia harus kembali ke daratan Tianhuang dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa Solitary Cloud. Mungkin elixir yang sekte mungkin memiliki ramuan yang bisa menghidupkan kembali Solitary Cloud. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Su Zimo, Lin Xuanji bertanya, kamu masih memikirkan Wim itu? Su Zimo tetap diam. Lin Xuanji menghela nafas. Menurutku, Wim itu tidak bisa diselamatkan lagi. Bahkan di sekte elixir yang, tidak ada elixir yang bisa menghidupkannya kembali. Saya harus mencoba. Su Zimo bergumam pelan dan berpikir keras. Benua Tengah, Sekte Esensi Kekacauan. Tiba-tiba, raungan yang sangat marah terdengar dari sebuah gua tempat tinggal jauh di dalam sekte. Itu dipenuhi dengan kekuatan yang mendominasi dan niat membunuh yang dingin, menyebabkan pegunungan dan jurang di sekitarnya jatuh ke dalam keheningan yang mati. Cakrawala kedatangan, ke sini. Suara sedingin es terdengar. Master Sekte Chaos Essence Sek, Mighty Figure Firmament Rival, bergidik dan bergegas menuju gunung belakang sekte. Bab 1044, Kedatangan Bencana Besar. Sesampainya di gua tempat tinggal di gunung belakang, kedatangan Cakrawala, meskipun statusnya sebagai penguasa sekte dan berada di alam tubuh bersama, tidak berani bersikap tidak sopan dan membungkuk. Penatuadi, bukankah kamu sedang mengasingkan diri? Apa yang terjadi? Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Pintu tempat tinggal gua dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya menabrak kedatangan Cakrawala. Namun, kedatangan Cakrawala tidak berani menghindar dan hanya membungkuk sedikit. Sosok berjubah ungu berjalan perlahan dengan tatapan membara dan kekuatan luar biasa yang memancar dari tubuhnya.
Bahkan sosok perkasa tubuh bersama, kedatangan Cakrawala, hampir tidak bisa menahannya dan berlutut di tanah. Ini adalah Grand Elder Sekte Chaos Essence, seorang ahli leluhur setengah bela diri, Divan. Pengasingan. Ekspresi Divan menjadi gelap saat dia berkata perlahan, jika aku melanjutkan pengasinganku, aku khawatir Chaos Essence Sek akan hancur. Izinkan saya bertanya, apakah Diin masih hidup? Ketika dia mendengar itu, kedatangan Cakrawala ketakutan dan bermandikan keringat. Penatua Di, Diin. Firmamen Rival ragu-ragu sejenak dan menelan ludahnya sebelum berkata, dia sudah mati. Su Zimo, tidak lain dari Desolate Martial yang baru saja mendirikan daunnya, membunuhnya di Tanah Warisan Dao. Kedatangan Cakrawala buru-buru menceritakan berbagai berita tentang Tanah Warisan Dao. Memang, tatapan Divan menjadi dingin. Awalnya, dia memang dalam pengasingan. Namun, dia terkejut saat Su Zimo mencari jiwa Diin. Penatua Di, tolong tenang. Kedatangan Cakrawala berkata dengan tergesa-gesa, anak itu, Desolate Martial, memiliki perlindungan dari 100 Sekte Penyempurnaan. Kami telah melakukan kontak dengan Sekte Biduk Surgawi, Istana Guntur Zephyr, Sekte Bumi Jahat, Biara Tanpa Bentuk, dan Sekte lainnya. Kami siap untuk bergabung untuk membunuh jalan kami ke 100 Sekte Penyempurnaan dan membantai Desolate Martial. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Mengapa begitu merepotkan untuk membunuh Void Reversion? Divan berkata dengan dingin, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bergabung dengan sekte lain. Bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi selama periode waktu ini dan anak itu berhasil melarikan diri? Aku ingin dia mati sekarang. Kematian Diin memicu niat membunuh Divan. Kedatangan Cakrawala tersenyum pahit. Penatua Di, anak itu masih berada di Tanah Warisan Dao sekarang. Tempat itu dijaga oleh wasiat banyak tokoh perkasa kuno dan tidak mungkin ditembus dengan kekuatan sosok perkasa tubuh bersama. Kita hanya bisa menunggu dia kembali ke daratan Tianhuang sebelum bergerak. Apakah begitu? Divan menyipitkan matanya. Jantung kedatangan Cakrawala berdetak kencang saat dia samar-samar menyadari sesuatu dan berseru, Penatua Di, apakah kamu akan? Pada saat yang sama, 100 Sekte Penyempurnaan. Apa? Diin sudah mati. Semua orang dari 100 Sekte Penyempurnaan terkejut ketika mereka mendengar berita itu. Meskipun Su Zimo berada di alam Void Reversion, semua orang merasa bahwa hampir tidak mungkin baginya untuk membunuh Diin. Di antara mereka, sementara kemenangan dapat ditentukan, akan terlalu sulit bagi mereka untuk saling membunuh. Bahkan api ekstrim tidak menyangka Diin akan dibunuh oleh Su Zimo di Tanah Warisan Dao. Termasuk Diin, 8 murid tituler telah mati di tangan Su Zimo. Sebelumnya, ketika 6 murid tituler meninggal, Dao Lord White Flames, Dao Lord Scarlet Star dan yang lainnya memiliki ekspresi muram dan dipenuhi dengan kekhawatiran. Sekarang 8 murid tituler sudah mati, itu berarti jika 100 sekte penyempurnaan masih berani melindungi Su Zimo, mereka harus menanggung murka 8 sekte super. Tanah Warisan Dao. Su Zimo, Lin Xuanji dan Demon SG sudah bersiap untuk pergi. Saudara Su, mengapa kamu masih memegang Lotus Hijau Penciptaan? Siapa lagi yang berani memprovokasi Anda di Tanah Warisan Dao ini? Ketika Lin Xuanji melihat bahwa Su Zimo masih memegang Lotus Hijau Penciptaan dan mengayunkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan bertanya. Su Zimo tersenyum tanpa menjelaskan. Dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman dan hanya bisa tenang jika dia memegang Lotus Hijau Penciptaan. Tiba-tiba, dia berhenti di jalurnya. Persepsi rohnya mengingatkannya dan rasa bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya turun, menyebabkan kulit kepalanya tergelitik dan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Kegelisahannya sebelumnya hanyalah firasat. Tapi kali ini, Su Zimo benar-benar bisa mencium aroma kematian. Itu lebih menakutkan daripada bahaya apapun yang dialami sebelumnya. Langit di atas Tanah Warisan Dao tiba-tiba menjadi gelap. Pada saat itu, setiap pembudidaya di Tanah Warisan Dao merasa jantung mereka berdetak kencang. Kekuatan yang sangat menakutkan melingkar di langit, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Dalam sekejap mata, itu mengunci lokasinya. Ini adalah kekuatan yang datang dari luar Tanah Warisan Dao. Iblis Ji terkejut. Ini adalah Tanah Warisan Dao. Bagaimana mungkin? Mata Lin Xuanji melebar seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tidak bisa melanjutkan saat matanya bersinar ketakutan. Tanpa ragu, Su Zimo mendorong Iblis Ji dan Lin Xuanji pergi. Pada saat yang sama, dia melambaikan penciptaan Trate Hijau di tangan kanannya dan menyuntikkan kekuatan Dharma ke dalamnya sambil menamparkan tas penyimpanannya dengan tangan kirinya. Astaga! Lotus Hijau Penciptaan bangkit dari tanah dan meledak dengan cahaya hijau giok, melesat menuju Cakrawala. Daun Trate Raksasa menutupi langit dan batang Trate yang tebal seperti pilar batu yang menghubungkan langit dan bumi. Patah!
Tiba-tiba, retakan muncul di langit. Segera setelah itu, telapak tangan raksasa merobek cakrawala dan dihancurkan dengan kekuatan tertinggi seolah-olah ingin menghancurkan dunia. Seluruh tanah warisan Dao bergetar dan bergoyang. Kekosongan di sekitar telapak tangan raksasa runtuh inci demi inci dan retakan muncul. Bahkan ruang ini tidak dapat menahan dampak dari kekuatan itu. Betapa menakutkannya kekuatan yang bahkan tidak bisa ditahan oleh kekosongan. Telapak tangan raksasa itu hanya memiliki satu target, Su Zimo yang berada di tanah. Pada saat itu, setiap pembudidaya di tanah warisan Dao melihat telapak tangan raksasa dan bergidik kaget dengan ekspresi ketakutan. Kekuatan itu terlalu menakutkan. Bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma dan sosok perkasa tubuh bersama akan dihancurkan baik secara fisik maupun roh oleh penindasan kekuatan itu, apalagi Void Reversion Dao Beings. Tidak. Iblis Ji merasa merinding di punggungnya saat dia melihat Su Zimo yang tidak jauh dan menangis lemah. Lin Xuan Ji melihat telapak tangan yang turun dan mengingat kata-kata tuannya. Tuannya pernah mengatakan kepadanya dengan tegas bahwa Su Zimo akan menghadapi bencana saat memasuki tanah warisan Dao. Saat itu, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia berpikir bahwa Su Zimo akan mengatasi malapetaka setelah dia melewati murid tituler atau Diin. Baru sekarang dia menyadari bahwa telapak tangan di depan mereka adalah bencana Su Zimo. Kekuatan alam tubuh bersama tidak dapat menembus penghalang tanah warisan Dao. Jika telapak tangan ini bisa menembus tanah warisan Dao untuk menekan, hanya ada satu kemungkinan. Seorang ahli mengerikan di luar ranah tubuh Conjoin telah menyerang. Ketika dia menyadari itu, ekspresi kesedihan dan ejekan melintas di mata Lin Xuan Ji. Hal yang paling tragis adalah Su Zimo pasti sudah mati dengan serangan ahli yang begitu menakutkan. Bagi Lin Xuan Ji, ironisnya adalah untuk membunuh Su Zimo dan menekan pertumbuhannya, seorang ahli yang telah melampaui ranah tubuh bersama rela menyerahkan martabatnya dan menyerang pembalikan kekosongan. Bab 1045, Jimat Pemindahan Utama. Jika Lin Xuan Ji bisa menebak, Su Zimo secara alami juga bisa menebak. Fakta bahwa dia mampu menembus penghalang tanah warisan Dao berarti bahwa kultivasi penyerang telah melampaui ranah tubuh bersama. Seorang ahli ranah leluhur. Baik itu leluhur atau leluhur setengah bela diri, kekuatan tingkat itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Void Reversion. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika mereka tidak berada di tanah warisan Dao, satu pandangan dari ahli ranah leluhur sudah cukup untuk membunuh Void Reversion. Sebenarnya, Su Zimo sudah merasakan kegelisahan yang samar-samar saat pencarian jiwa di Yin gagal. Itulah alasan mengapa dia memegang lotus hijau penciptaan di telapak tangannya. Namun, dia tahu bahwa bahkan lotus hijau penciptaan tidak akan mampu bertahan melawan kekuatan ahli alam leluhur. Terate hijau penciptaan kelas 6 baru saja matang dan sebanding dengan senjata Dao Lord Dharmik bawaan. Itu jauh dari mencapai puncaknya. Ini mirip dengan senjata roh bawaan yang digunakan oleh inti emas di depan Su Zimo, dia bisa menghancurkannya dengan mudah. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Saat ini, hanya ada satu kesempatan baginya untuk melarikan diri. Jimat pemindahan utama. Oleh karena itu, saat Su Zimo merasakan bahaya mendekat, dia memanggil penciptaan terate hijau dan merobek jimat pemindahan utama dari tas penyimpanannya tanpa ragu-ragu. Dia belum pernah menggunakan jimat pemindahan utama sejak biksu tua itu menyerahkannya kepadanya. Menurut biksu tua itu, dia bisa diteleportasi ke dasar lembah pemakaman naga saat dia menghancurkan jimat pemindahan utama. Su Zimo tidak tahu apakah dia bisa tiba tepat waktu. Dia tidak tahu apakah kekuatan seorang ahli alam leluhur akan mengganggu teleportasi jimat pemindahan utama juga. Lebih dari itu, dia tidak tahu apakah akan ada keadaan yang tidak terduga selama proses tersebut. Dia hanya tahu satu hal, ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Jimat pemindahan utama hancur. Kekuatan aneh meledak dan ruang bergetar hebat. Segera setelah itu, pusaran hitam raksasa muncul di belakang Su Zimo. Itu dalam dan misterius, seolah-olah bisa melahap segalanya. Kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba meledak dan menarik tubuh Su Zimo. Pada saat yang sama, lotus hijau penciptaan yang bangkit secara terbalik bertabrakan dengan telapak tangan raksasa yang sedang hancur. Ledakan. Seketika, seolah-olah dunia telah berhenti. Bahkan pusaran hitam yang dibentuk oleh Major Transference Talisman berhenti berputar. Setiap pembudidaya di tanah warisan Dao menatap langit dengan mulut melebar dan mata penuh kejutan. Di mata mereka, satu-satunya hal yang tersisa di dunia adalah penciptaan terate hijau yang penuh dengan kehidupan dan bangkit melawan arus dan telapak tangan raksasa. Retakan, retakan, retakan. Segera setelah itu, tepat di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, batang terate hijau yang tebal pecah inci demi inci di bawah tekanan telapak tangan raksasa dan cahayanya menghilang.
Teratai hijau penciptaan sepertinya mengeluarkan tangisan sedih. Daun teratai raksasanya juga terkoyak oleh kekuatan yang menakutkan. Kelopak teratai jatuh satu demi satu dengan cara yang tragis. Harta karun tertinggi ini mencuri ciptaan langit dan bumi baru saja bangkit dan mengungkapkan ketajamannya ketika tanpa ampun ditekan oleh telapak tangan raksasa dan lumpuh. Para pembudidaya melihat pemandangan ini dan tetap diam untuk waktu yang lama. Semuanya tampak menunjukkan sesuatu. Nasib inkarnasi monster itu tampaknya sama dengan teratai hijau penciptaan pantang menyerah yang bangkit melawan arus. Lotus hijau penciptaan sudah ditekan. Bagaimana orang itu bisa lolos? Batang teratai yang hancur, daun dan platform teratai tandus semuanya tersedot ke pusaran hitam di belakang Suzimo. Dengan penghalang sesaat dari lotus hijau penciptaan, Suzimo berhasil merobek jimat pemindahan utama dan memasuki terowongan teleportasi yang dalam dan gelap. Krisis tampaknya telah berlalu. Namun, pemilik telapak tangan itu tidak mengizinkannya sama sekali. Mencoba melarikan diri. Suara dingin dan seram terdengar dari cakrawala. Ledakan. Telapak tangan raksasa turun tiba-tiba, seolah-olah telah menembus batasan ruang. Seketika, itu mencapai pusaran hitam pekat dan meraih ke arah Suzimo yang telah melarikan diri jauh. Itu adalah kekuatan dan metode seorang ahli ranah leluhur. Bahkan jika dia melepaskan jimat pemindahan utama terlebih dahulu, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari ahli ranah leluhur. Suzimo yang berada di terowongan teleportasi dihadapkan dengan bencana yang akan datang sekali lagi bahkan sebelum dia sempat berduka atas penghancuran lotus hijau penciptaan. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dari saat dia merobek major transference jimat dan diseret ke dalam untuk mengejar telapak tangan raksasa, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Tanpa waktu untuk berpikir, Suzimo hanya bisa mengangkat tangan kanannya secara naluriah untuk membela diri. Bang! Dua telapak tangan bertabrakan. Kekuatan yang menakutkan menghantam Divine Phoenix Bone. Menjerit. Teriakan Phoenix yang jelas terdengar dari terowongan teleportasi, menembus logam dan memecahkan batu dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Segera setelah itu, aura yang sangat panas meledak dari tangan kanan Suzimo, seolah-olah itu bisa membakar semua makhluk hidup dan menghancurkan mereka. Tangan kanannya telah menghilang sepenuhnya dan digantikan oleh cakar raksasa dan jahat. Itu merah dan dibakar dengan api surgawi yang mengguncang dunia. Kekuatan Divine Phoenix Bone sepenuhnya diaktifkan, mengungkapkan bentuk aslinya, cakar Divine Phoenix. Cakar Phoenix surgawi turun dengan api surgawi melonjak di atasnya. Itu dipenuhi dengan aura dewa saat bertabrakan dengan telapak tangan raksasa dari ahli alam leluhur. Ledakan. Suzimo bergidik seolah-olah dia disambar petir. Meskipun Divine Phoenix Bone tidak rusak terhadap kekuatan ahli ranah leluhur, itu tidak bisa bertahan melawan kekuatan sisa yang terakhir karena semuanya melonjak ke tubuhnya melalui Divine Phoenix Bone. Bagaimanapun, tulang Suzimo bukanlah tulang Phoenix surgawi. Satu gelombang kekuatan sisa ke dalam tubuhnya benar-benar menghancurkan dagingnya. Retakan, retakan, retakan. Uf, uf, uf. Tulang-tulangnya hancur dan masing-masing seukuran kuku. Tidak satu pun dari mereka yang utuh dan dagingnya pecah, dia hampir hancur total. Tubuhnya yang kuat yang telah dikultivasikan selama lebih dari 100 tahun benar-benar lumpuh oleh kekuatan sisa dari ahli ranah leluhur. Seluruh tubuhnya tidak memiliki kehidupan. Lebih jauh lagi, itu berada di bawah premis bahwa tulang Phoenix surgawi sudah memblokir lebih dari setengah kekuatan ahli ranah leluhur. Jika bukan karena tulang Phoenix surgawi, tubuh dan roh Suzimo akan hancur seketika dan tubuhnya akan dihancurkan menjadi debu oleh telapak tangan raksasa. Namun, tabrakan ini menyebabkan sosok Suzimo tenggelam dengan cepat ke kedalaman pusaran hitam, menghilang ke dalam kegelapan. Telapak tangan raksasa itu sekali lagi meraih untuk meraup tetapi tidak berhasil meraih apapun. Pakar ranah leluhur mendengus dingin. Telapak tangan raksasa itu mundur dari pusaran hitam dan mundur dari tanah warisan Dao. Hanya pada saat inilah kekuatan mengerikan dalam kehampaan menghilang perlahan. Setelah lama hening, seluruh tanah warisan Dao meledak menjadi keributan. Surga, Desolate Martial mendirikan daunnya dan membunuh murid-murid tituler, menarik serangan seorang ahli ranah leluhur. Petik 2. Aku ingin tahu apakah itu Patriark Mahayana atau leluhur setengah bela diri. Dia pasti leluhur setengah bela diri. Para leluhur Mahayana memiliki wawasan yang luas dan berdedikasi untuk mengejar Dao yang agung. Mengapa mereka terlibat dalam masalah kecil seperti itu? Seorang ahli ranah leluhur benar-benar menurunkan martabatnya secara tercela untuk membunuh Void Reversion Dao Being. Desolate Martial tidak akan ada lagi setelah hari ini. Beberapa orang meratap, beberapa menghela nafas, beberapa bangga dan beberapa hancur. Iblis Ji menangis dan terisak dalam diam.
Lin Suanji berdiri di sana dengan linglung, tampaknya tidak dapat pulih dari keterkejutan adegan itu. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Rekan Daois Pure Maiden, Bro Tersu belum mati. Mungkin ada kesempatan untuk hal-hal berubah." Petik 2. Bab 1046, Membunuh Lembah Pemakaman Naga. Tak lama, berita menyebar ke daratan Tianhuang satu demi satu, menciptakan gelombang besar. Seorang ahli ranah leluhur telah menyerang. Sekte mana? Saya tidak tahu. Ini sangat mungkin adalah sekte esensi kekacauan. The Creation Green Lotus dihancurkan dan tubuh Desolate Martial lumpuh. Dia diteleportasi pergi oleh Major Transference Talisman. Kami tidak tahu kemana dia pergi atau apakah dia masih hidup. Pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Desolate Martial terlalu tajam dan sudah takdirnya untuk menghadapi bencana seperti itu. Sejak bencana kekaisaran Kian besar 10.000 tahun yang lalu, hampir tidak ada berita tentang ahli ranah leluhur yang mengambil tindakan di dunia kultivasi. Namun, selama pembentukan Dao oleh Desolate Martial dan Malapetaka murid tituler kali ini, seorang ahli ranah leluhur bergerak. Berita ini seperti batu yang menyebabkan seribu riak dan mengejutkan daratan Tianhuang. Tak lama kemudian, sekte super seperti 9 sekte abadi, 7 sekte iblis dan 6 biara Buddha tahu bahwa orang yang menyerang adalah Divan dari Chaos Essence Sect. Seorang ahli leluhur setengah bela diri. Benua Tengah, sekte esensi kekacauan. Divan menarik telapak tangannya perlahan. Ekspresinya gelap dan tatapannya berkedip, tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah. Penatuadi, anak itu sudah mati. Master Sekte Chaos Essence Sekte bertanya dengan hati-hati. Divan menjawab tanpa ekspresi, tidak, tubuhnya dan lotus hijau penciptaan dilumpuhkan olehku. Namun, dia berhasil melarikan diri dengan Major Transference Talisman. Mengapa anak ini memiliki harta seperti Major Transference Jimat? Nada bicara Divan terdengar seram. Dia masih marah karena dia tidak bisa membunuh Su Zimo segera. Lokasi teleportasi Major Transference Talisman sudah diperbaiki. Master Sekte Chaos Essence Sekte berkata dengan suara rendah, aku pernah mendengar Diin menyebutkan bahwa pertama kali dia bertemu Desolate Martial adalah di dasar Lembah Pemakaman Naga. Oh, Lembah Pemakaman Naga. Divan mengangkat alisnya dan berkata perlahan, aku mendengar dari Patriark Tua bahwa sepertinya ada seorang biksu tua di dasar Lembah Pemakaman Naga. Apakah dia masih hidup? Tidak, tapi berdasarkan perhitunganku, 10.000 tahun telah berlalu dan biksu tua ini tidak memiliki banyak umur lagi. Waktunya akan segera habis. Ekspresi Master Sekte Chaos Essence Sekte membeku ketika dia mendengar kata-kata, Patriark Tua. Ekspresi hormat melintas di matanya saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Patriark Tua yang dimaksud Divan adalah satu-satunya Patriark Mahayana dari Klan Di, senioritasnya bahkan lebih tinggi dari Divan. Selama bencana kekaisaran Kian besar 10.000 tahun yang lalu, alasan mengapa naga tingkat leluhur yang jahat terbunuh adalah karena Patriark Klan Di ini menyerang. Divan dan Diin yang mati keduanya dianggap sebagai keturunan dari Patriark Di Klan. Namun, Patriark of the Di Klan tidak berada di Chaos Essence Sect sekarang. Divan melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, sampaikan berita bahwa Desolate Martial ada di dasar Lembah Pemakaman Naga dan hubungi Sekte Biduk Surgawi, Istana Guntur Zephyr, dan faksi lain untuk menyerang Lembah Pemakaman Naga. Master Sekte Chaos Essence Sect sedikit mengernyit dan berkata dengan ragu, Tetua Di, Biksu Tua itu masih hidup. Saat itu, bagaimanapun juga, dia adalah seorang Patriark Mahayana. Jangan khawatir. Divan mencibir, berapa banyak kekuatan tempur yang tersisa dari Patriark Mahayana di tahun-tahun senjanya dengan ki darahnya yang melemah. Dia bahkan mungkin tidak bisa bertahan melawan sosok perkasa tubuh Conjoin. Biara Daming dan Fahua telah dihancurkan dan menghilang ke udara tipis. Saya tidak percaya bahwa seorang biksu tua yang umurnya akan segera habis dapat bertahan melawan serangan gabungan dari 8 sekte super. Setelah berhenti sejenak, mata Divan bersinar dengan niat membunuh saat dia berkata dengan dingin, paling-paling, aku akan menyerang sekali lagi. Benua Tengah, 100 Sekte Penyempurnaan. Semua orang dari 100 Sekte Penyempurnaan resah tentang bagaimana menghadapi pengepungan 8 Sekte Super ketika berita tentang serangan ahli ranah leluhur menyebar. Semua orang terkejut. Niat membunuh dari Asura Yan Bei Chen meledak dan hampir terwujud. Tatapannya seram seolah-olah gunung mayat dan lautan darah terbentuk. Dia memikirkan semua kemungkinan dan bahkan bersiap untuk yang terburuk di mana dia akan melarikan diri bersama Su Zimo ke ujung dunia. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang ahli ranah leluhur akan menyerang. Itu mirip dengan pria dewasa yang kuat yang menggunakan segala cara untuk membunuh bayi yang hanya bisa merangkak. Perbedaan antara Void Reversion dan ahli alam leluhur bahkan lebih besar daripada perbedaan antara bayi dan pria kuat.
untuk berpikir bahwa seorang ahli ranah leluhur akan menyerang Void Reversion. Sekte Chaos Essence benar-benar tidak tahu malu demi balas dendam. Penatua Gu berkata dengan penuh kebencian. Penatua Ge menggelengkan kepalanya. Aku khawatir itu bukan hanya untuk balas dendam. Tidak buruk. Sang Guanzi berkata, dia membangun hati daunnya dengan menginjak mayat 8 murid tituler. Begitu inkarnasi monster seperti itu tumbuh, itu akan menjadi bencana bagi sekte super seperti Chaos Essence Sect. Petik 2. Alasan sebenarnya mengapa ahli ranah leluhur ini menyerang adalah karena dia ingin membunuh inkarnasi monster ini. Dao Lord Extreme Fire berdiri diam di samping, mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam. Api ekstrim, jangan terlalu khawatir. Sang Guanzi berkata dengan lembut, menurut berita saat ini, Simo telah diteleportasi. Kami tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Masih ada harapan. Semua orang tahu bahwa ini hanyalah penghiburan. Dengan serangan ahli alam leluhur, lotus hijau penciptaan dan tubuhnya lumpuh satu demi satu. Bahkan jika dia selamat, monster yang menjelma seperti dulu akan menghilang ke udara. Sang Guanzi menghela nafas pelan dan berkata, aku ingin tahu kemana anak itu diteleportasi. Aku tahu. Saat itu, Extreme Fire berbicara. Ah! Semua orang tercengang. Sang Guanzi samar-samar bisa merasakan bahwa ekspresi Extreme Fire tampaknya telah santai setelah mendengar bahwa Su Zimo telah merobek jimat pemindahan utama dan melarikan diri. Extreme Fire berkata, Zimo seharusnya pergi ke Lembah Pemakaman Naga. Lembah Pemakaman Naga. Saya mendengar bahwa seekor naga jahat dikuburkan di Lembah Pemakaman Naga 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah tempat yang tidak menyenangkan di mana para leluhur telah jatuh dan darah para kaisar telah tumpah. Kenapa dia menuju ke sana? Semua orang bertanya dengan tergesa-gesa. Sebelum Extreme Fire bisa menjelaskan, seekor bangau roh terbang dari luar. Bangau roh dipenuhi dengan aura abadi dan dagingnya masih utuh. Itu sangat gesit. Ketika tiba di depan Sang Guanzi, tiba-tiba berubah menjadi bangau kertas dan melayang di telapak tangannya. Ada berita besar lain dari dunia kultivasi. Semua orang disegarkan. Sang Guanzi membuka derek roh dan melihatnya. Ekspresinya berubah secara bertahap. Apa? Khawatir tentang Su Zimo, Yan Beichen mengambil inisiatif untuk bertanya. Sang Guanzi memiliki ekspresi muram dan berkata dengan suara yang dalam, api ekstrim benar. Zimo seharusnya diteleportasi ke Lembah Pemakaman Naga. Namun, untuk beberapa alasan, berita ini telah menyebar di dunia kultivasi. Ah! Semua orang berseru. Para pembudidaya yang hadir dengan cepat menyadari apa konsekuensinya jika berita ini menyebar. Sang Guanzi melanjutkan, burung bangor roh mengatakan bahwa 5 sekte abadi, sekte biduk surgawi, sekte esensi kekacauan, istana guntur zefir, sekte pedang dan istana kaca, 2 sekte iblis, sekte kematian tersembunyi dan sekte bumi jahat, biara tak berbentuk dari biara-biara Buddha dan sekte racun dari doktrin sesat semuanya telah mengirim sosok perkasa tubuh bersama untuk menuju ke Lembah Pemakaman Naga wilayah utara. Petik 2. Terlepas dari 8 sekte super yang diharapkan semua orang, sekte pedang juga terlibat. Itu membuat 9 sekte super. Semua orang memiliki ekspresi jelek. Mereka semua tahu bahwa Su Zimo sudah ditakdirkan. Penatua Ge menghela nafas. Ada begitu banyak sekte super dan sosok perkasa tubuh bersama yang bergabung demi pembalikan kekosongan. Mereka benar-benar bertekad untuk memusnahkannya. Tanpa sepatah kata pun, Yan Beichen berbalik untuk pergi. Kemana kamu pergi? Extreme Fire mengulurkan tangan dan menghentikannya. Lembah Pemakaman Naga. Suara Yan Beichen dingin. Api ekstrim menggelengkan kepalanya. Kamu tidak akan berhasil tepat waktu jika kamu pergi sekarang. Kecepatan sosok perkasa tubuh bersama jauh lebih cepat darimu. Mereka hanya perlu beberapa hari untuk menuju ke wilayah utara dari benua tengah. Selanjutnya, kamu terluka. Anda hanya akan mencari kematian jika Anda terburu-buru. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu saja. Yan Beichen mengepalkan tinjunya. Extreme Fire memiliki ekspresi aneh saat dia bergumam, mari kita tunggu kabar. Saya tidak terlalu khawatir jika Zimo kembali ke Lembah Pemakaman Naga. Bab 1047, Peluang. Di bagian bawah Lembah Pemakaman Naga, di kuil kuno. Di kuburan di halaman belakang aula utama, seorang biksu tua duduk di tanah. Jenggot dan alisnya putih dan dia kurus. Duduk di tanah, dia melantunkan mantra kelahiran kembali dengan suara rendah. Di kuburan, seorang pria kekar dengan rambut merah, acak-acakan dan pakaian compang kemping duduk di dalam dengan rantai berkarat melilit tubuhnya. Pria kekar berambut merah tua itu bersandar pada tablet batu dengan lesu dan tertidur karena nyanyian biksu tua itu. Biksu tua, kamu mengomel di sini setiap hari. Tidak apa-apa untuk orang mati, tapi kamu mengganggu yang hidup sampai mati. Pria kekar berambut merah yang tertidur itu menggerutu. Biksu tua itu mengabaikannya dan melanjutkan nyanyiannya.
Tiba-tiba, ekspresi pria kekar berambut merah itu berubah. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia berdiri dan rantai di tubuhnya bergetar. Dia memelototi kekosongan tidak jauh dengan mata cerah dan tidak ada tanda-tanda kelelahan di wajahnya. Nyanyian itu tiba-tiba berhenti. Tampaknya merasakan sesuatu, biksu tua itu tiba-tiba menjentikkan lengan bajunya dan menciptakan celah raksasa di kekosongan yang tidak jauh, menyebabkan setumpuk barang jatuh. Ada batang teratai yang patah, daun teratai yang hancur dan platform teratai yang telanjang. Segera setelah itu, sesosok jatuh, Su Zimo yang merobek jimat pemindahan utama dan melarikan diri dari tangan ahli leluhur setengah bela diri di Fan. Bang! Tubuh Su Zimo terbanting keras ke tanah dan dia tidak bergerak sama sekali. Bukannya dia tidak ingin bergerak, tetapi tubuhnya sudah kehilangan semua tanda kehidupan. Meskipun roh esensinya tidak hancur, dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Pria kekar berambut merah itu terkejut ketika dia melihat tubuh yang hancur. Serius itu? Dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa tubuh ini benar-benar lumpuh. Tulang-tulangnya hancur dan organ-organnya hancur menjadi lumpur. Dagingnya tak bernyawa tanpa tanda-tanda vitalitas. Sederhananya, bahkan jika pemilik tubuh ini adalah sosok perkasa tubuh bersama, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Kekuatan sosok perkasa tubuh bersama bisa menumbuhkan kembali anggota badan yang terputus. Namun, mengingat tingkat kerusakan yang diterima oleh tubuh, tidak ada jalan lain kecuali Su Zimo adalah seorang patriark Mahayana. Setiap leluhur Mahayana tahu tentang kekuatan surgawi, kelahiran kembali darah. Mereka bisa merekonstruksi tubuh fisik mereka dengan setetes darah. Biksu tua itu mengerutkan kening ketika dia melihat tubuh yang bobrok. Bahkan teratai hijau penciptaan kelas 6 dihancurkan. Ekspresi pria kekar berambut merah itu berubah muram. Kekuatan yang bisa menghancurkan teratai hijau kreasi kelas 6 mungkin berada di luar ranah tubuh bersama. Mungkinkah itu ahli ranah leluhur? Mata pria kekar berambut merah itu dipenuhi dengan niat membunuh dan dia sangat marah. Meskipun tidak ada aturan kaku di dunia kultivasi, tidak masuk akal bagi seorang ahli ranah leluhur untuk menyerang Void Reversion secara fatal. F**k, dia benar-benar menggertak anak ini karena tidak mendapat dukungan. Pria kekar berambut merah itu mengutuk dan hidungnya bergetar. Dia mengendus udara dan ekspresinya berubah lebih buruk. Dia menggertakkan giginya dan berkata, ini adalah garis keturunan dari Diklan. Ini keturunannya lagi. Saat itu, dua berkas cahaya terbang keluar dari tubuh yang rusak, itu adalah dua roh esensi Su Zimo, roh Yin berambut merah dan roh esensi berambut hitam. Melihat roh Yin berambut merah milik Su Zimo, mata pria kekar itu berbinar puas. Tapi segera, dia mengerutkan kening. Roh esensi Anda juga terluka. Mata pria kekar berambut merah itu berkilat marah. Menguasai. Kedua roh esensi membungkuk kepada biksu tua sebelum berbalik untuk melihat pria kekar berambut merah dengan ekspresi bertentangan. Jika Su Zimo tidak salah, ada kemungkinan besar bahwa orang yang pernah dia sebut sebagai hantu berkepala merah adalah Biang Keladi dari Malapetaka saat itu, naga jahat. Apa yang kamu lihat? Hantu berambut merah itu memelototinya. Aku adalah Illumination Dragon sejak saat itu, jadi apa? Kamu juga telah meminum darahku selama 20 tahun di dasar lembah ini. Ketika dia mendengar kata-kata hantu berambut merah itu, Su Zimo tidak lagi ragu. Namun, dia benar-benar tidak berminat untuk berdebat dengan hantu berambut merah itu. Menatap tubuh tak bernyawa di tanah, hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Itu bukan karena dia telah kehilangan tubuh fisiknya. Dia adalah Void Reversion dan tidak akan mati bahkan jika dia kehilangan tubuhnya. Selanjutnya, jika dia kehilangan tubuhnya, dia bisa merekonstruksinya. Itu juga bukan karena seberapa kuat tubuh ini dan berapa tahun kultivasi hancur. Itu karena dia telah mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness sejak dia mulai berkultivasi, tubuh itu mengandung jejak Dai Yue. Ketika fenomena garis keturunannya diaktifkan hingga batasnya, kupu-kupu berwarna darah bahkan lahir. Semua itu sudah tidak ada lagi. Itulah alasan mengapa dia tidak tahan berpisah dengannya. Hantu berkepala merah itu menatap biksu tua itu. Biksu tua, ayo ikuti rencanaku. Itulah satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisisnya. Itu satu-satunya cara. Biksu tua itu menghela nafas sedikit. Hantu berambut merah itu berteriak pada Su Zimo, hei, nak, apakah kamu ingin tubuh ini pulih? Kamu punya solusi. Su Zimo disegarkan dan matanya berbinar. Hehe. Hantu berkepala merah itu terkekeh. Tentu saja ada caranya. Jika Anda setuju, saya akan memberi Anda kesempatan besar. Terlalu mudah bagi tubuh ini untuk pulih sementara manfaat sebenarnya belum datang. Berbicara. Su Zimo menjadi tenang dan tidak langsung setuju. Tubuhmu ini akan dikelola oleh roh esensi ini mulai sekarang.
Hantu berkepala merah itu menunjuk ke arah roh Yin berambut merah dan berkata, roh esensi Anda dan tubuh ini dapat menuju ke lembah tulang naga. Ada mata air suci di dalam yang bisa menyembuhkan luka tubuhmu dan roh esensi. Musim semi surgawi dari era primordial memiliki efek ajaib dari generasi daging dan tulang serta menghidupkan kembali orang mati. Meskipun sudah lama punah, ada mata air di lembah tulang naga. Su Zimo tahu bahwa hantu berambut merah tidak akan pernah berbohong kepadanya tentang hal seperti ini. Karena dia mengatakan bahwa mata air surgawi primordial memiliki efek seperti itu pasti benar. Hantu berambut merah melanjutkan, jika tubuhmu pulih, kamu harus bergabung dengan ras naga dan berkultivasi di lembah tulang naga. Tidak ada yang akan berani menggertak Anda sejauh ini lagi di masa depan. Dengan dukungan salah satu dari 9 ras primordial, ras naga, siapa yang berani memprovokasi dia? Bahkan 9 sekte abadi, 7 sekte iblis, dan 6 biara Buddha tidak dapat melakukannya. Su Zimo merenung sejenak sebelum bertanya, bagaimana dengan esensi spirit berambut hitamku? Itu kuncinya. Jika tubuhnya dikembalikan ke keadaan semula dan hanya milik roh Yin berambut merah, itu berarti seluruh tubuhnya, dari garis keturunannya hingga roh esensinya, akan menjadi naga yang lengkap. Su Zimo lahir sebagai manusia dan ingin mendirikan Dao untuk masa, dia tidak ingin direduksi menjadi ras alien sepenuhnya. Namun, ini memang kesempatan luar biasa baginya. Secara alami, manfaat terbesar adalah tubuhnya pulih ke keadaan semula. Jika dia bisa berkultivasi di lembah tulang naga, itu mungkin akan sangat membantu untuk kultivasinya tentang klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar juga. Ada skill rahasia esensi spirit dan seni dharma di bagian yang spirit. Seni dharma itu mandul. Su Zimo hanya memiliki pemahaman kasar tentang Baren dan hanya bisa melepaskannya dengan sederhana. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya juga tidak bisa mengendalikan jangkauannya dengan sempurna. Sampai sekarang, dia masih belum bisa memahami misteri dari skill rahasia essence spirit itu. Jika dia bisa memasuki lembah tulang naga untuk berkultivasi, akan sangat membantu baginya untuk menguasai Baren dan memahami skill rahasia essence spirit. Bagaimanapun, bagian roh Yin dan roh yang dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar diadaptasi dari budidaya Raja Naga Lautan Desolate. Bab 1048, Dua Tubuh Sejati. Su Zimo bertanya, bagaimana dengan esensi spirit berambut hitamku? Tidak masalah. Melambaikan tangannya, hantu berkepala merah itu cemberut bibirnya dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, tubuh naga ini akan menjadi tubuhmu yang sebenarnya mulai sekarang. Paling-paling, roh esensi berambut hitam Anda hanya bisa memperbaiki tubuh fisik dan mengolahnya sebagai klon. Petik 2. Tidak. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba berkata, tubuh ras naga dapat dikultivasikan sebagai tiruan. Roh esensi berambut hitam ini akan menjadi tubuh sejati Zimo. Omong kosong asteriste. Hantu berkepala merah itu menjawab dengan semangat, tubuh itu terhubung dengan garis keturunan anak itu sehingga secara alami akan menjadi tubuh ras naga yang sebenarnya. Hanya ada roh esensi berambut hitam yang tersisa di sini yang bahkan tidak memiliki tubuh. Bagaimana itu bisa menjadi tubuh yang sebenarnya? Petik 2. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, namun, bagaimanapun juga, dia adalah manusia. Itu sebabnya tubuh yang direkonstruksi oleh roh esensi berambut hitam akan menjadi tubuh aslinya. Tubuh ras naganya akan menjadi tiruan. Mereka berdua mulai berdebat tentang masalah ini. Biksu tua itu tidak mau mundur juga. Keduanya jelas tentang potensi Su Zimo. Jika dia dibiarkan tumbuh, dia pasti akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan yang dapat mengubah daratan Tianhuang. Alasan mengapa hantu berambut merah menginginkan roh Yin berambut merah menjadi tubuh yang sebenarnya adalah untuk kebaikan ras naga. Adapun biksu tua, niatnya juga untuk mempertahankan harapan bagi umat manusia di masa depan. Tuan, hantu berambut merah, berhenti berdebat. Tatapan Su Zimo tegas, seolah dia sudah mengambil keputusan. Dia berkata perlahan, baik itu roh Yin berambut merah atau tubuh roh esensi berambut hitam, mereka bukan klon. Keduanya adalah tubuhku yang sebenarnya. Keduanya tertegun sebentar sebelum mereka mengerti apa yang terjadi. Jika seorang kultivator biasa memperbaiki klon, mereka paling banyak akan menyuntikkan aliran kesadaran roh ke dalamnya, itu hanya akan menjadi sisa pemikiran. Namun, situasi Su Zimo sangat istimewa. Dia benar-benar telah mengembangkan dua roh esensi. Bahkan jika mereka berkultivasi secara terpisah, roh esensi mereka tidak akan saling mempengaruhi. Jika kedua roh esensi adalah dia, bagaimana mungkin ada klon? Karena mereka ditakdirkan untuk berkultivasi secara terpisah, dia akan mengolah dua tubuh sejati di masa depan. Biksu tua dan hantu berambut merah berhenti berdebat. Keduanya bisa menerima hasil ini. Tentu saja,
Ada alasan penting lain mengapa Su Zimo setuju untuk membiarkan roh Yin berambut merah membawa tubuhnya ke lembah tulang naga. Hantu berkepala merah, aku punya kondisi. Su Zimo tiba-tiba berkata. Hantu berambut merah itu mengangkat alisnya dan melirik Su Zimo dengan curiga. Kondisi lain apa yang ingin Anda buat meskipun ada tawaran yang luar biasa ini? Aku ingin membawa seseorang, jawab Su Zimo. Mustahil. Hantu berkepala merah menolak tanpa ragu-ragu. Menurutmu tempat seperti apa lembah tulang naga itu? Apakah Anda pikir itu adalah tempat yang bisa dikunjungi siapapun? Petik 2. Su Zimo berpikir sejenak. Tepatnya, dia bukan manusia, dia seorang Wim. Dia menyerap beberapa kinaga dan pasti akan bisa berubah menjadi naga sejati di masa depan. Alasan penting lainnya mengapa Su Zimo ingin pergi ke lembah tulang naga adalah karena Solitaire Cloud. Untuk menyelamatkannya, Solitaire Cloud berakhir dalam keadaan seperti itu di mana nasibnya tidak diketahui. Dia harus memberi Solitaire Cloud pertemuan kebetulan untuk memenuhi kesetiaan abadi yang terakhir. Tidak, itu bahkan lebih buruk jika itu Wim. Hantu berkepala merah itu cemberut. Mari begini, bahkan seseorang sepertimu yang meminum darah nagaku selama 20 tahun memiliki garis keturunan yang tidak murni. Sudah tidak buruk bahwa saya dapat mengirim Anda masuk. Apa yang dilakukan Wim yang menyerap beberapa kinaga untuk dikultivasikan jumlahnya? Dengan kata lain, bahkan jika dia bisa masuk, dia akan diganggu sampai mati oleh naga sejati dari lembah tulang naga. Su Zimo tidak mundur sama sekali. Jika ada yang menggertaknya, saya akan secara alami berada di sana. Namun, saya harus membawanya. Petik 2. Jika Solitaire Cloud dapat berkultivasi di lingkungan seperti lembah tulang naga, peluangnya untuk berubah menjadi naga sejati akan meningkat pesat. Nak, kamu hanya tahu bagaimana mendorong keberuntunganmu. F**k. Untuk menyelamatkanmu, aku bahkan harus menambahkan sedikit ular Wim ke dalam campuran. Apa yang sebenarnya aku lakukan? Hantu berambut merah itu mengutuk dan melirik Su Zimo dari sudut matanya. Ketika dia melihat bahwa yang terakhir tidak mundur, dia bergumam, baiklah, kita akan membawanya. Namun, dia mengalihkan topik, biarkan aku memperjelas semuanya dulu. Tidak ada jiwa yang baik dalam ras naga. Jangan salahkan saya jika dia diganggu sampai mati di dalam. Petik 2. Terima kasih. Su Zimo menangkupkan tinjunya. Setelah jeda singkat, Su Zimo melanjutkan, hantu berkepala merah, saya memiliki kondisi lain. Apa? Hantu berkepala merah itu melompat marah saat rantai di tubuhnya bergetar. Meniup jenggotnya dan melotot, dia berkata, jangan memaksakan keberuntunganmu. Jika kamu mendorongku terlalu jauh, aku bahkan tidak akan peduli padamu lagi. Su Zimo berkata dengan egois, karena dia datang bersamaku, dia harus mengikutiku ke mata air suci primordial itu untuk memulihkan diri. Mustahil. Hantu berambut merah menolaknya dengan datar dan menatap Su Zimo dengan marah, menggertakkan giginya. Apakah kamu pikir ada orang yang bisa berendam di mata air surgawi itu? Aku harus membujuk tanpa henti hanya untuk membiarkanmu berendam di mata air surgawi itu dan sekarang, kamu bahkan ingin menambahkan ular Wim kecil. Su Zimo berpikir sejenak, selama kamu bisa menyelamatkannya, tidak apa-apa jika kamu tidak membiarkannya berendam di mata air suci primordial. Serahkan padaku, ini hanya Wim yang buruk. Aku akan menghidupkannya kembali dengan setetes darahku. Hantu berkepala merah berkata dengan percaya diri. Hanya ketika dia mendengar itu, Su Zimo dengan hati-hati mengeluarkan Solitaire Cloud dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di depan hantu berambut merah itu. Hantu berkepala merah itu melihat dan wajahnya menjadi gelap, hampir mengutuk. Luka orang itu hampir sama dengan luka Su Zimo. Dadanya tertusuk, hatinya hancur dan roh esensinya hampir hancur, dia bertahan dengan satu napas dan bisa mati kapan saja. Wim mungkin mati dengan setetes darahnya saja. Berderak, berderak. Hantu berkepala merah menggertakkan giginya dalam diam. Su Zimo mengangkat bahu. Dengar, kamu juga tidak bisa melakukannya. Kalau begitu, aku harus membawanya untuk berendam di sumber air panas purba itu. Ini adalah musim semi surgawi. Hantu berkepala merah memutar matanya dan memarahi, panas kepalamu. Itu tidak akan berhasil. Hantu berkepala merah itu merenung lama sebelum menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Aku juga tidak akan pergi. Su Zimo memutuskan untuk keluar semua. Biksu tua itu berdiri di samping dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Hantu berambut merah itu melompat gila tetapi tidak bisa melakukan apapun pada Su Zimo. Setelah beberapa saat, hantu berambut merah itu berkata, saya dapat menyetujui kondisi Anda, tetapi Anda tidak dapat mengajukan persyaratan lain. Dia benar-benar takut. Jika Su Zimo menjadi gila dan membawa serta sarang monster atau hewan acak seperti macan tutul, serigala, harimau, dan lain-lain, lembah tulang naga akan berada dalam kekacauan total. Baik. Su Zimo setuju.
Hantu berkepala merah itu menghela nafas lega. Baiklah, aku akan menyetujui dua syaratmu. Mengambil napas dalam-dalam, hantu berkepala merah memotong ujung jarinya dan setetes darah merah jatuh, memancarkan aura menakutkan dengan kekuatan hidup yang luar biasa. Dia menyulap segel tangan terus-menerus dan mengeluarkan serangkaian suara aneh. Setetes darah melayang di udara dan tidak menghilang. Sesaat kemudian, setetes darah berubah secara bertahap dan berubah menjadi naga suci merah. Tanduknya menjulang tinggi dan seperti manusia hidup. Lanjutkan. Hantu berkepala merah itu bergumam. Naga surgawi kecil itu menjerit panjang dan berubah menjadi seberkas cahaya merah yang merobek udara dan menghilang dengan cepat. Bab 1049, Anakku. Zimo, pikirkan apa yang ingin kamu ambil selanjutnya. Biksu tua itu berkata, lembah tulang naga adalah tempat peristirahatan ras naga purba. Garis keturunan Anda tidak murni dan Anda pasti akan dikucilkan saat masuk. Saya khawatir Anda akan berada dalam situasi yang sulit. Memang, tubuh Suzimo tidak memiliki garis keturunan murni. Namun, garis keturunannya berasal dari kultivasi mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Ditambah dengan darah naga penerangan, itu bahkan lebih menakutkan daripada naga penerangan berdarah murni. Tidak perlu terlalu khawatir, dimanapun itu, kekuatan adalah segalanya. Hantu berambut merah berkata, siapapun yang lebih kuat akan memiliki keputusan akhir. Jika kamu bisa mengalahkan bocah-bocah kecil ras naga itu untuk tunduk, kamu secara alami akan mendapatkan pengakuan mereka. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Dia memiliki banyak harta pada dirinya dan dua roh esensinya akan berkultivasi secara terpisah, dia harus membuat pengaturan yang cermat. Tripod kotak perunggu adalah senjata Dharma takdir dari roh Yin berambut merah dan tentu saja harus mengikutinya. Batu penerangan hanya bisa digunakan di tubuh ini dan harus mengikuti roh Yin berambut merah ke lembah tulang naga. Tentu saja, ketergantungan terbesarnya di lembah tulang naga adalah tubuh dan garis keturunannya. Tubuh sejati ras naga akan terus berkultivasi sesuai dengan mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Sampai batas tertentu, tubuh sejati ras naga adalah dao yang dipilih Dai Yue untuk Suzimo dan dia akan menjalaninya sampai akhir. Adapun roh esensi berambut hitamnya, setelah selesai merekonstruksi tubuh, dao baru akan terbentuk dengan perpaduan dao abadi, Buddha, dan iblis ras manusia. Namun, itu mungkin bukan daonya. Suzimo akan mendirikan dao miliknya. Tak lama, raungan naga yang kuat terdengar di atas lembah pemakaman naga, mengguncang dunia dengan kekuatan yang bisa membuat semua makhluk hidup tunduk. Hantu berkepala merah membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga juga. Segera setelah itu, seekor naga dewa yang ditutupi sisik merah menyala dan tanduk turun di atas kuil kuno. Tatapan naga surgawi itu seperti obor saat dia mengamati area di bawah. Jenggot merah berkibar di bawah dagunya dan seluruh tubuhnya terbakar api, memancarkan kekuatan yang mendominasi. Di sekitar naga surgawi, serangkaian retakan halus muncul yang bergetar saat topan melolong. Biksu tua itu mengerutkan kening. Ini adalah tempat peristirahatan banyak ahli 10.000 tahun yang lalu, dia secara alami tidak senang diganggu seperti ini. Berdebur. Sebuah rantai berkarat meledak dari kuburan dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba secara instan. Bahkan naga suci di udara dipukul dengan keras sebelum bisa bereaksi. Berubah menjadi bentuk manusia dan turunlah. Suara hantu berambut merah itu terdengar. Naga surgawi yang agung dengan patuh berubah menjadi pria paruh baya dengan jubah merah dan turun ke kuburan. Pemimpin klan, kamu benar-benar tidak mati. Ketika pria berjubah merah melihat hantu berambut merah, dia bersemangat dan matanya bersinar dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Suzimo tahu bahwa kegembiraan seperti itu tidak bisa dipalsukan dan datang dari lubuk hatinya. Dari cara pria berjubah merah memanggil hantu berambut merah sebagai pemimpin klan, tidak sulit untuk mengatakan bahwa hantu berambut merah memiliki status yang sangat tinggi dalam ras naga. Jika dia bukan pemimpin klan dari ras naga, dia adalah pemimpin klan dari garis keturunan naga penerangan. Namun, Suzimo tidak tahu status seperti apa yang dimiliki garis keturunan naga penerangan di antara ras naga. Dia tahu sedikit tentang ras naga. Pemimpin klan, rantai di tubuhmu. Ketika pria berjubah merah melihat rantai pada hantu berambut merah, matanya melebar karena marah dan niat membunuh. Dia berjalan ke depan, ingin merobek rantai itu. Anda tidak perlu peduli dengan besi tua ini. Hantu berkepala merah itu cemberut. Jika aku mau, aku akan merobeknya sejak lama. Mengapa kamu tidak kembali setelah bertahun-tahun, pemimpin klan? Pria berjubah merah tidak bisa tidak bertanya. Saat dia mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu saat dia berputar dan menatap biksu tua yang tidak jauh darinya dengan aura pembunuh, menyatakan dengan dingin, itu pasti biksu tua botak itu. Jangan khawatir,
pemimpin klan, ki darah biksu botak tua itu memburuk. Lihat aku membunuhnya. Su Zimo diam-diam terdiam. Tidak heran mengapa pria berjubah merah ini berasal dari garis keturunan naga penerangan, emosinya terlalu berapi-api. Bunuh kepalamu. Hantu berkepala merah itu mengguncang rantai dan mencambuk pria berjubah merah itu sekali lagi. Meskipun pria berjubah merah itu bisa menghindarinya, dia tidak bergerak dan membiarkan hantu berambut merah itu mencambuknya. Ada alasan lain mengapa saya berada di sini selama bertahun-tahun. Kamu tidak perlu tahu. Hantu berkepala merah itu tidak menjelaskan kepadanya dan berkata dengan suara yang dalam, aku memanggilmu ke sini hari ini untuk hal lain. Bawa dia kembali ke lembah tulang naga dan pulihkan diri di mata air suci primordial. Jika para tetua di klan tidak mengizinkannya, beritahu mereka bahwa itu adalah niatku. Saat dia mengatakan itu, hantu berambut merah itu menunjuk ke arah Su Zimo. Dia. Pria berjubah merah itu melirik tubuh Su Zimo yang tak bernyawa di tanah dan kemudian pada roh Yin berambut merah. Sambil mengerutkan kening, dia bertanya, pemimpin klan, garis keturunan anak ini tidak murni. Tidak perlu bagimu untuk sangat menghargainya, kan? Petik 2. Atur sesuai dengan instruksi saya. Nada bicara hantu berambut merah itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Juga, anak laki-laki ini memiliki ular Wim di sisinya yang juga terluka parah. Bawa mereka bersama ke mata air surgawi primordial. Petik 2. Ah! Pria berjubah merah itu tertegun. Sementara hantu berkepala merah adalah pemimpin klan dari garis keturunan naga penerangan dan memiliki status yang sangat tinggi dalam ras naga, pengaturan itu benar-benar bertentangan dengan aturan. Pemimpin klan, ini pasti akan menarik perbedaan pendapat. Pria berjubah merah itu mengerutkan kening. Bahkan jika para tetua dari garis keturunan naga penerangan setuju, aku khawatir para tetua dari 4 garis keturunan naga lainnya akan turun tangan untuk menghentikan kita. Hentikan apa? Hantu berkepala merah itu melesat tegak saat matanya bersinar dengan cahaya merah. Dengan aura yang sangat deras, dia berteriak, aku telah meninggalkan klan selama 10.000 tahun dan sekarang, aku bahkan tidak bisa mengatur 2 orang untuk pergi ke mata air suci primordial untuk memulihkan diri. Bukan itu, hanya saja mereka berdua, pria berjubah merah itu ragu-ragu. Mata air surgawi primordial sangat langka. Dalam ras naga, hanya mereka yang berstatus sangat tinggi dan garis keturunan paling murni yang memenuhi syarat untuk masuk. Su Zimo dan Solitary Cloud tidak memenuhi syarat sama sekali. Tepatnya, mereka berdua bahkan tidak bisa dianggap sebagai ras naga yang paling rendah. Hantu berkepala merah itu terdiam. Setelah waktu yang lama, dia menatap pria berjubah merah itu dan bertanya, apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu ke sini? Saya tidak tahu. Pria berjubah merah itu memiliki ekspresi hormat. Menunjuk ke arah Su Zimo, hantu berambut merah itu mengucapkan kata demi kata, mulai hari ini, kamu akan melihatnya sebagai bagian dari garis keturunanku. Anakku. Ah. Ekspresi pria berjubah merah berubah saat dia berseru dengan lembut. Su Zimo juga terkejut. Dia sering bertengkar dengan hantu berkepala merah, untuk berpikir bahwa dia memiliki beban seperti itu di hati yang terakhir. Hantu berkepala merah berkata perlahan, apakah anak saya memenuhi syarat untuk memulihkan diri di mata air surgawi primordial? Iya. Pria berjubah merah itu mengangguk tanpa ragu. Hantu berambut merah itu melanjutkan, kembalilah dan beritahu orang-orang tua dari garis keturunan naga penerangan bahwa aku tidak akan lagi menduduki gelar penerangan mulai hari ini dan seterusnya. Serahkan pada junior untuk memperjuangkannya. Petik 2. Pemimpin klan. Ekspresi pria berjubah merah berubah. Su Zimo bingung ketika mendengar itu. Dia tidak mengerti arti dari gelar illumination yang disebutkan oleh hantu berambut merah itu. Hantu berkepala merah menatap ke kejauhan dengan kesedihan yang tak terpecahkan di kedalaman matanya. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali pandangannya dan menatap Su Zimo yang ada di sampingnya. Tidak ada kebencian atau niat membunuh di wajahnya. Sebaliknya, tatapannya dipenuhi dengan kebaikan yang langka. Jika Yaner masih ada, dia seharusnya sama denganmu. Berani, tak kenal takut, gigih dan benar. Ketika dia mendengar itu, pria berjubah merah itu tampak sedih saat air mata mengalir di matanya. Biksu tua itu menghela nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya juga. Bab 1050, 5 garis keturunan naga. Untuk beberapa alasan, Su Zimo juga merasakan kesedihan. Dia tahu bahwa, Yaner, yang disebutkan oleh hantu berambut merah itu pasti orang yang paling dia sayangi, tapi sayangnya sudah tidak ada lagi. Di permukaan, hantu berkepala merah itu tampak riang dan bahkan sedikit nerotik. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada kesedihan yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Apakah hantu berkepala merah itu naga jahat? 10.000 tahun yang lalu,
hantu berkepala merah menghancurkan kekaisaran Qian besar, Biara Daming dan Biara Fahua, menyebabkan bencana besar dan membunuh begitu banyak orang. Dapat dikatakan bahwa dia sangat jahat. Namun, di mata Su Zimo, hantu berambut merah itu hanyalah orang yang menyedihkan. Sulit membayangkan apa yang dialami saat itu yang menyebabkan dia menjadi sangat marah dan membunuh. Apa sebenarnya pemicu bencana 10.000 tahun yang lalu? Su Zimo bisa menebak alasan mengapa hantu berambut merah itu menolak untuk tinggal di sini, kemungkinan besar karena dia merasa bersalah atau ingin menebus dosanya. Biksu tua itu tampaknya tidak memiliki kebencian terhadap hantu berambut merah seperti yang dibayangkan. Hantu berambut merah secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa Dai Yue sepertinya telah membantunya sebelumnya. Apa yang terjadi ketika Dai Yue datang ke sini untuk mengambil bunga saraca saat itu? Su Zimo dipenuhi dengan pertanyaan. Nak, jangan khawatir tentang apapun sebelum menuju ke lembah tulang naga. Hantu berkepala merah itu bertanya, apakah kamu pernah melahap telur naga sebelumnya? Su Zimo tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan masalah ini dan mengangguk. Hantu berkepala merah itu berkata, masalah ini bisa penting atau bisa diabaikan. Sebenarnya, telur naga yang kamu lihat adalah telur mati. Ah! Su Zimo membeku sesaat. Hantu berkepala merah itu menjelaskan, garis keturunan ras naga itu mulia dan kuat. Ini memiliki umur panjang dan kekuatan tempur yang kuat. Namun, itu bukan tanpa kelemahan. Kemampuan reproduksi ras naga sangat buruk. Tingkat keberhasilan ras naga memelihara telur naga sangat rendah. Bahkan jika mereka dapat menghasilkan satu, tingkat kelangsungan hidup telur naga tidak tinggi. Petik 2. Pada saat itu, Su Zimo mengangguk pada dirinya sendiri. Jika ras naga memiliki kemampuan reproduksi manusia, ras besar seperti itu akan menduduki daratan Tianhuang sejak lama. Bahkan jika 10 kaisar manusia muncul, itu tidak akan berguna. Hantu berkepala merah itu berkata, telur naga yang benar-benar dapat bertahan hidup telah lama dilindungi dengan hati-hati oleh para ahli ras naga yang menjaganya siang dan malam. Bagaimana Anda bisa berhubungan dengan mereka? Petik 2. Su Zimo mengingat dengan hati-hati. Kembali ketika dia dan Night Spirit melintasi lautan tulang, mereka naik gunung dan memasuki gua raksasa itu. Memang, mereka tidak menemui kendala di sepanjang jalan. Faktanya, naga surgawi hijau hanya muncul setelah mereka melahap telur naga sepenuhnya. Ini Long Yan. Mulai sekarang, panggil dia Paman Yan. Petik 2. Hantu berambut merah itu menunjuk ke arah pria berjubah merah dan berkata kepada Su Zimo. Paman Yan. Su Zimo tidak ragu-ragu dan membungkuk ke arah Long Yan. Tanpa diduga, Long Yan menerima busur Su Zimo dan mengembalikannya dengan sikap hormat. Salam, Tuan Muda. Tuan Muda. Su Zimo tertegun sejenak. Judul itu tidak terdengar sepele. Hantu berkepala merah memiliki ekspresi tenang dan tidak terkejut sama sekali. Ikuti Long Yan dan kultivasi dengan baik di lembah tulang naga. Jika Anda ragu, tanyakan Long Yan di sepanjang jalan. Ketika kamu di sana, kamu akan dipanggil Long Mo untuk saat ini. Hantu berambut merah itu menatap Su Zimo dalam-dalam. Saya percaya bahwa di masa depan, Anda tidak akan hanya menjadi tuan muda dari garis keturunan naga penerangan. Biksu tua itu mengangguk juga. Ayolah, kekacauan di daratan Tianhuang telah muncul dan aku khawatir bencana akan segera turun. Tubuh asli ras naga Anda mungkin bisa selamat dari bencana ini jika Anda berkultivasi di lembah tulang naga. Petik 2. Tuan, hantu berambut merah, selamat tinggal. Roh Yin berambut merah membungkuk dalam-dalam kepada biksu tua dan hantu berambut merah sebelum berbalik untuk pergi bersama Long Yan. Segala sesuatu yang ingin dibawa Su Zimo, termasuk tubuhnya yang compang kemping, telah dimasukkan ke dalam tas penyimpanannya. Roh Yin berambut merah membawa segalanya dan mengikuti di belakang Long Yan. Tak lama, Roh Yin berambut merah menghilang dari lembah pemakaman naga. Meskipun kedua roh esensi itu semakin menjauh, masih ada hubungan yang sangat misterius di antara mereka. Di udara, Long Yan merawat Yin Spirit berambut merah milik Su Zimo dengan fokus dan mereka tidak melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Sudah berapa lama kamu berkultivasi? Long Yan bertanya. Su Zimo menjawab, lebih dari 100 tahun. Potensimu agak lumayan. Long Yan memuji, namun, pemimpin klan memiliki harapan yang lebih besar untukmu. Saya tidak tahu apa yang dia lihat dalam diri Anda, tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Seberapa jauh Anda bisa pergi akan tergantung pada diri Anda sendiri. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Biarkan saya memberitahu Anda tentang situasi ras naga. Ada total 5 garis keturunan dalam ras naga. Mereka adalah naga bertanduk, biru, tanpa tanduk, obor, dan bersayap. 5 garis keturunan ini dikenal sebagai 5 garis keturunan naga besar. Garis keturunan mereka adalah yang paling murni dan kekuatan tempur mereka adalah yang terkuat.
Naga bertanduk memiliki atribut logam, naga biru adalah kayu, naga tanpa tanduk adalah air, naga penerangan adalah api dan naga bersayap adalah bumi. Kelima garis keturunan berspesialisasi dalam hal-hal yang berbeda. Petik 2. Long Yan berkata, biasanya, yang terkuat di antara lima garis keturunan naga adalah garis keturunan naga biru. Garis keturunan naga biru mewarisi garis keturunan paling banyak dari binatang suci, naga azure, dan paling mirip dengan mereka. Tiba-tiba, Su Zimo tercerahkan. Tidak heran mengapa dia membaca deskripsi serupa di beberapa buku kuno bahwa naga biru adalah naga azure. Namun, pada kenyataannya, naga biru hanya mewarisi sebagian besar garis keturunan naga azure. Naga azure adalah binatang suci. Di dunia yang luas, termasuk dunia atas, hanya ada empat dari mereka. Naga biru jauh lebih rendah dibandingkan dengan naga azure. Long Yan berpikir sejenak dan melanjutkan, tentu saja, selain dari lima garis keturunan naga, ada juga garis keturunan naga campuran di lembah tulang naga. Ada beberapa spesies naga dengan garis keturunan tipis seperti Whims, Cloud Dragons, Rain Dragons, Coiling Dragons, dan sebagainya. Keturunan naga campuran memiliki status rendah. Di lembah tulang naga, mereka hanya melakukan pekerjaan rendahan dan melayani lima garis keturunan naga sebagai budak. Berhenti sejenak, Long Yan melanjutkan, agar adil, garis keturunanmu dan Whim itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan garis keturunan naga campuran. Garis keturunan naga campuran hanya memiliki garis keturunan yang tipis. Adapun Su Zimo, garis keturunannya tidak murni. Sifat keduanya benar-benar berbeda. Adapun Solitary Cloud, tidak hanya garis keturunan ras naganya yang sangat tipis sehingga hampir tidak ada, itu tidak murni dan bahkan tidak dapat dianggap sebagai sisa dari ras naga. Pemimpin klan menyelamatkanku sekali dan aku berhutang budi padanya. Saya tidak memiliki keluhan bahkan jika saya mengakui Anda sebagai tuan muda saya. Namun, orang lain dari garis keturunan naga penerangan pasti tidak akan berpikir seperti itu. Long Yan berkata dengan suara yang dalam, jika Anda ingin menjadi tuan muda sejati dari garis keturunan naga penerangan, Anda harus menekan dan mendominasi semua orang di generasi muda dari garis keturunan naga penerangan. Keturunan naga penerangan memiliki gelar yang unik, penerangan. Sekarang Master Clan telah melepaskan gelar itu berarti siapapun yang menjadi tuan muda dari garis keturunan naga penerangan akan menjadi iluminasi dari garis keturunan itu. Su Zimo akhirnya mengerti. Kata itu mirip dengan murid tituler Sekte Super. Di setiap generasi, hanya ada satu naga yang bisa disebut Illumination. Pada generasi sebelumnya, itu adalah hantu berkepala merah. Sekarang setelah hantu berambut merah itu melepaskan gelar Illumination, niatnya adalah agar Su Zimo memperjuangkan dan mewarisinya. Itulah alasan mengapa hantu berambut merah itu menyuruh Su Zimo untuk mengubah namanya menjadi Long Mo untuk sementara waktu. Jika Su Zimo berhasil menekan generasi muda dari garis keturunan naga penerangan dan menjadi tuan muda, dia akan menjadi penerangan baru. Naga, penerangan.